Kalau aku merantau, lalu datang musim kemarau. Sumur-sumur kering, dedaunan pun gugur bersama reranting. Hanyalah mata air, air matamu ibu, yang tetap lancar mengalir. Bila aku merantau, sedap kopior susumu dan ronta kenakalanku. Di hati ada mayang siwalan memutihkan sari-sari kerinduan. Lantaran hutangku padamu tak kuasa aku bayar. Ibu adalah gua pertapaanku. Dan ibulah yang meletakkan aku di sini. Saat bunga kembang menyerbak bau sayang, ibu menunjuk ke langit, kemudian ke bumi. Aku mengangguk, meskipun kurang mengerti. Bila kasihmu ibarat samudra, sempit lautan teduh. Tempatku mandi mencuci lumut pada diri. Tempatku berlayar menebar pukat dan melempar sauh lokan-lokan. Mutiara dan kembang laut. Semua bagiku. Kalau ikut ujian lalu ditanya tentang pahlawan. Namamu ibu. Yang ku sebut paling dulu. Lantaran aku tahu engkau ibu dan aku anakmu. Bila aku berlayar lalu datang angin sakau. Tuhan yang ibu tunjukkan telah ku kenal. Ibulah itu. Bidadari yang berselendang, biang lala, sesekali datang padaku. Menyuruhku menulis langit biru dengan sajakku. Apa ada angin di Jakarta seperti dilepas? Desa Melati. Apa cintaku bisa lagi cari akar di Bukit Wonosari? Yang diam di dasar jiwaku, terlontar jauh ke sudut kota, kenangkanlah jua yang celaka. Orang usiran kota raya. Pulanglah ke desa. Membangun esok hari. Kembali ke huma berhati. Kembali ke desa. Membangun esok hari, kembali ke huma berarti. Yang berdiam di dasar jiwaku, terlontar jauh di sudut kota, kenangkanlah jua yang celaka, orang usiran kota raya. Kenapa? Ada angin di Jakarta
seperti dilepas di sandekase. Apa cintaku bisa lagi cari? Bukit Wonosari yang berdiam di dasar jiwaku, terlontar jauh di sudut kota. Kenangkanlah jua yang celaka, orang usiran kota raya. Kembali ke desa membangun esok hari, kembali ke huma berarti, kembali ke desa membangun esok hari, kembali ke huma berarti. Ada tanganku sekali kan jemu terkulai, mainan cahaya di air hilang bentuk dalam kabut, dan suara yang ku cintai kan berhenti membelai. Ku pahat batu nisan sendiri dan ku pagut. Kita anjing diburu hanya melihat sebahagian dari sandiwara sekarang. Tidak tahu Romeo berpeluk di kubur atau di ranjang. Lahir seorang besar dan tenggelam beratus ribu. Keduanya harus dicatat. Keduanya dapat tempat. Dan kita nanti tiada sawan lagi diburu. Jika bedil sudah disimpan, cuma kenangan berdebu. Kita memburu arti atau diserahkan kepada anak lahir sempat. Karena itu, jangan mengerdip, tatap dan pena muasah. Tulis karena kertas gersang, tenggorokan kering sedikit bau basah. Yang berdiam di dasar jiwaku, apa ada angin di Jakarta seperti dilepas desa Andekase? Apa cintaku bisa lagi cari akar Bukit Wonosari yang berdiam di dasar jiwaku, terlontar jauh di sudut kota? Kenangkanlah jua yang celaka, orang usiran kota raya. Kembali ke desa membangun esok hari, kembali ke huma berarti, kembali ke desa membangun esok hari,
kembali ke huma berhati. Selamat datang dan selamat malam para penikmat sastra yang telah bergabung dalam acara Puisi Cinta untuk Indonesia. Terima kasih sudah meluangkan waktu yang berharga untuk bergabung bersama kami. Apa kabar semuanya? Wah, banyak banget nih Pak viewersnya nih. Semoga selalu dalam kondisi yang baik secara lahir maupun batin. Amin. Saya Widi Mulia akan bersama para pemirsa malam hari ini untuk menikmati suguhan indah dari para kolaborator. Sedikit berjarak di samping saya nih udah ada Direktur Utama Balai Pustaka, Bapak Ahmad Faroji. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, kabar baik Mbak Widi. Alhamdulillah. Saya izin menyapa seluruh sahabat Balai Pustaka dan Titi Mangsa. Oh silakan Pak. Rangkaian kata berbudi bahasa, seindah romansa bagaikan seloka. Puisi Cinta untuk Indonesia, persembahan Titi Mangsa dan Balai Pustaka. Wah. Mbak Widi, jadi semoga sehat juga ya. Alhamdulillah Pak. Bahwa kolaborasi antara Titi Mangsa, Balai Pustaka dan juga segenap BUMN yang mensupportnya adalah dalam rangka betul-betul kita merasa bahwa sahabat kita, para sastrawan, para penyair, para seniman yang terpapar, kita membangun solidaritas. Betul, Pak. Berdasarkan cinta dan kasih sayang. Iya. Maka judulnya Puisi Cinta untuk Indonesia. Nah, acara ini juga merupakan sebuah gerakan untuk menggalang donasi yang ditujukan kepada para sastrawan Indonesia. Seiring dengan kondisi kita saat ini yang terdampak pandemi COVID-19. Nah, jika rekan-rekan ingin berdonasi, bisa melalui rekening BCA di nomor 00330571 70 atas nama Balai Pustaka Persero. Persero. Kami juga ingin berterima kasih kepada berbagai pihak, terutama pada para sponsor atas dukungannya. Di antaranya adalah Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BTN, Perusahaan Listrik Negara PLN, PT Kereta Api Indonesia Persero, Asuransi Kredit Indonesia Askrindo, PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero, dan PT Pelabuhan Indonesia 3 Persero. Nah, seperti yang telah disaksikan oleh rekan-rekan sebelumnya, Puisi Cinta untuk Indonesia telah dibuka oleh penampilan yang luar biasa dari para pembaca yang membawakan puisi dengan begitu indah, Pak. Tadi diawali dengan sajak Ibu, karya D. Zawawi Imron yang dibacakan oleh Ibu Christine Hakim. Siapa yang tak tersentuh jika sudah berkaitan apalagi yang membaca dengan sosok Ibu. Mbak Christine Hakim. Betul sekali, Pak. Nah, sekarang saya mau tanya nih, Pak, tentang sosok Ibu yang begitu berpengaruh terhadap lingkup kehidupan seorang Bapak Faroji. Bagaimana Pak? Saya seperti mau berlinang air mata mengenang sosok almarhumah ibu saya yang bisa mengantarkan saya sampai menjadi direktur utama BUMN sekarang ini. Alhamdulillah. Jadi ibu adalah asal dari muara kehidupan. Bahkan boleh dikatakan ibu adalah buku kehidupan itu sendiri. Makanya saya selalu mengatakan kepada seluruh segenap sahabat Balai Pustaka, Balai Pustaka itu identik dengan ibu dari peradaban. Makanya di sini terkenal Mbak Widi sebagai istana peradaban bangsa. Wow. Bahkan pantunya, kalau ada orang datang, indah berkembang bunga cempaka, wow, sinar rembulan penghias angkasa. Selamat datang di Balai Pustaka, istana peradaban kebanggaan bangsa. Jadi oleh karena itu, karena Balai Pustaka menjadi ibu dari bangsa, dari peradaban bangsa, itu sebagaimana yang diamanatkan di Undang-Undang Dasar, yaitu Balai Pustaka dan negara ini harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu dia, kalau membahas sosok seorang ibu tuh saya sering kehabisan kata-kata nih Pak. Iya. Karena sosok ibu itu lebih dari sekedar kata ibu itu sendiri ya Pak. Betul. Ibu menjadi penentu arah masa depan bangsa. Dan Balai Pustaka sejak berdiri 103 tahun lalu hingga kini ya Pak ya. Tuh. Itu terus berupaya secara konsisten mengambil peran sebagai ibu peradaban. Ya. Nah, kemudian sajak yang tadi juga nih Pak telah dibacakan adalah
Apa Ada Angin di Jakarta? Karya Umbu Landu Paranggi. Iya. Apa Ada Angin di Jakarta, Pak Oji? Ada, bahkan angin terkencang itu Mbak Widi kan tahu nggak ada di mana coba? Di Jakarta, di tengah-tengah Jakarta? Iya. Di mana itu, itu Pak? Itu di Pancoran, sampai monumen aja melengkung. Tapi di sajak ini, Apa Ada Angin di Jakarta maksudnya adalah semua orang rindu tentang kesejukan. Betul, tentang Pak. Angin yang sejuk, membelai dedaunan, membelai kita semua. Semua merindukan dan semoga Jakarta semakin menentramkan kita semua. Betul, gitu. Pak. Namun nih, Pak, bila kita rindu, maka bukan hanya kedatangan angin yang sejuk, tapi kita pun teringat pada ibu yang teduh. Iya, betul.